Selamat siang pemirsa, sebuah video viral di media sosial yang memperlihatkan seorang petugas Dinas Perhubungan DKI Jakarta menempel di kap mobil yang tengah melaju cepat. Bahkan Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia Bambang Susatyo turut mengunggah videonya di laman Instagram pribadinya. Dari video yang viral, sebelum menempel di kap mobil, awalnya pemobil yang merekam peristiwa tersebut tengah cekcok dengan sejumlah petugas Dishub DKI. Terlihat petugas mengetuk-ngetuk kaca mobil untuk meminta pengemudi membukanya. Namun, pengemudi mobil tersebut tidak mau membuka. Tak lama kemudian, pengemudi diminta menepikan mobilnya itu. Awalnya, ia berjalan pelan untuk menepi, namun akhirnya tancap gas hingga seorang petugas menempel di kap mobil hingga jalan protokol. Terlihat video yang diunggah tersebut berdurasi cukup panjang, lebih dari 1 menit. Kenapa, Pak? Kenapa, Pak? Kenapa, Pak? Iya, kenapa, Pak? Kenapa, Pak? Buka pintunya, buka. Iya, kenapa? Buka. Iya, kenapa? Buka. Kenapa? Lu ngerekam apain? Buka. Ya, gua kan ngerekam, tapi kenapa? Iya, kenapa? Bukan. Lu ngapain ngerekam? Itu kenapa? Awas. Bukan. Cuma online. Buka. Cuma online, Aing. Ya, buka. Ya, kenapa? Kenapa, Bos? Kenapa? Kenapa? Ya, kenapa? Kenapa? Kenapa lo? Kenapa? Kenapa lo? Mau kebetulan lo. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.